Dakwah merupakan ajakan atau seruan ke arah penerimaan, penghayatan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kini, dakwah boleh disampaikan melalui media elektronik seperti pengguna media sosial, televisyen dan radio. Media sosial merupakan suatu alat komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan atau menerima maklumat melalui jaringan internet. Antara contoh media sosial ialah WhatsApp, Facebook dan Instagram. Media cetak merupakan penyampaian maklumat melalui penerbitan bahan cetak seperti surat khabar, majalah, buku dan risalah. Antara contoh majalah yang terdapat di Malaysia adalah Cosmo, Metro dan Berita Harian. Seperti mana yang kita ketahui, ramai dari golongan muda akan lebih tertarik dengan penggunaan media sosial berbanding dengan media cetak. Graf statistik yang dipaparkan menunjukkan mengenai kajian tentang pengaruh media sosial dari rakyat Malaysia. Sumber media dibahagikan kepada dua, iaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik terdiri daripada televisyen, telefon, telefon pintar dan radio. Manakala, media cetak hanya terdiri dari akhbar dan majalah. Jadi apa yang kita dapat perhatikan melalui statistik ini, statistik penggunaan media sosial melalui sumber elektronik adalah lebih tinggi berbanding dari media cetak. Hal ini telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia lebih tertarik dengan penggunaan media sosial adalah lebih kerap digunakan melalui media elektronik berbanding dari media cetak. Ketika azan asar berkumandang, Faizal masih leka lagi dengan permainan videonya. Setiap kali bapanya mengajak Faizal untuk solat, dia sering melawan bapanya dengan meninggikan suara dan tidak mendengar nasihat dan teguran yang diberikan kepadanya. Okay, kelas, saya dah buka kuis kat Sidos. Tapi sebelum kamu semua jawab kuis tu, tengok video dulu sebab kuis tu berdasarkan video tu. Okay, sampai sini je kelas kita hari ni. Terima kasih. Aduh ustaz ni, nak buat quiz pun suruh tengok video, baru je nak main game. Beci aku. Apa balasan seorang anak neraka bagi bapa? Adakah dunia dia ada hukum? Dan apakah hukumnya di akhirat? Jawabnya biasanya di dunia sudah dibalas. Dalam satu hadis kita ambil terjemahnya saja, Allah tangguhkan akan balasan anak Adam tentang salahnya di akhirat, melainkan derhaka ibu bapa. Maksudnya derhaka ibu bapa dibalas di dalam dunia lebih-lebih lagi dah. Nak, amat tu jaga-jaga baik, jangan buat lebih kurang. Kita kaya lagu mana pun, walaupun ibu bapa kita kafir lagi dalam masuk Islam, wajib kena hormat. Pernah Nabi nasihat sahabat yang masuk Islam supaya ziarah ibunya yang sudah tua. Nak, walaupun ibu tu kafir lagi, ibu kafir lagi kena hormat. Terus kata ibu bapa kita hak Islam macam kita dah. Ya Allah, apa aku dah buat kat ayah aku selama ni? Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku. Ku berserah. Ya. Eh, Faizal, kenapa? Faizal ada mengingatkan ayah ni. Itu Faizal ada jumpa kat ayah. Faizal minta maaf ya. Oh, takpelah. Ayah dah lama. Apa ni, jangan buat lagi ya. Okey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syazwan. Saya nak tanya pendapat pakcik tentang keberkesanan media elektronik sebagai medium dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Keberkesanan media elektronik berbanding dengan media-media lain berdakwah terhadap public figure atau umat yang mendengar. Keberkesanan yang paling saya nampak sangat, media elektronik memiliki pilihan utama sama ada remaja, orang tua atau pertengahan, segalanya yang berkesan. Saya nampak, saya dah tengok search kat YouTube contoh-contohnya, sangat berkesan. Kesan yang utama saya tengok, lekat sekiranya pendakwah ini berterusan, berkekalan, istiqomah. Kalau disebut tentang pendakwah, dibagikan beberapa kategori. Satu, umur 12 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah, 30 tahun ke atas. Apa yang you nak dakwahkan? Kalau you nak dakwahkan tentang orang tua melalui media, cara begini, kalau untuk golongan pertengahan begini, cara yang bawah begini. Tapi keberkesan yang keutamaan saya tengok, sehingga saya ingat boleh mencecah 90% keberkesanannya. Kerana di rumah dan di mana saja, di kedai di mana, telah disediakan dalam bentuk
wifi atau kemudahan itu sangat sekitar kita, sehingga media elektronik dalam kocek kita, sehingga sebelah tidur kita, mimpi pun semua elektronik. Dan ini bila berkesan dakwah, awak cakap tentang hikmah rahsia agama kebesaran Allah SWT, nescaya orang lekat kan yang dia akan buka, terus nampak. Tidak berbanding dengan lain-lain, surat abad dia kena beli, majalah dia kena minat, sukan dia kena pergi kedai, elektronik tak bayar, semua di hujung jari. Itu pendapat saya. Terima kasih, Pakcik. Okey, sama. Sebagai kesimpulannya, media dakwah melalui elektronik memberi kesan dan impak yang besar kepada masyarakat, terutamanya golongan muda. Oleh itu, kita haruslah bijak untuk mengambil peluang ini untuk memimpin anak-anak muda demi melahirkan insan yang berguna untuk masa yang akan datang. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih. Bye.